Ini tentunya menjadi pembelajaran juga buat kita semua bahwa di dalam kepolisian tentunya diatur tentang masalah etika profesi. Kemudian di situ mengatur jelas terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Di dalam pasal 6 di Perpol itu kan jelas-jelas mengatur bahwa anggota itu kan boleh menolak perintah. Boleh menolak perintah. Ya, kalau perintah tersebut dianggap salah. Dan saya kira ini saya ingatkan kepada seluruh anggota agar memahami hal-hal seperti ini sehingga kemudian berani menolak. Dan kalau memang bila perlu, ingatkan. Jadi saya selalu sampaikan sekarang bagaimana kita saling mengingatkan antar anggota satu dengan anggota lain, pemimpin juga begitu, pemimpin harus bisa menjadi teladan, harus bisa menjadi contoh bagi anak buahnya, dan kalau dia melakukan perintah-perintah yang kemudian dirasa oleh anggotanya itu salah, saya minta kepada anggota untuk menolak, dan jangan takut, dan bila perlu, apabila kemudian karena dia menolak terhadap perintah, apa yang menjadi perintah itu terus kemudian mendapatkan ancaman, laporkan saja ke pimpinan yang lebih tinggi. Kita akan respon sehingga kemudian anggota betul-betul firm pada saat melaksanakan tugas. Di sisi lain, tentunya saya minta kepada anggota, mari kita sama-sama bekerja dengan lebih baik, tinggalkan yang buruk, lakukan perbaikan, baik dalam perilaku, di dalam pengabdian kita, jauhi pelanggaran. Komitmen saya tentunya akan terus saya laksanakan. Yang baik saya berikan reward, tapi yang tidak bisa ikut barisan, ya tentunya saya akan berikan punishment. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.